inilah aksi sigap tim damkar Kabupaten Sarolangun saat melaksanakan pemadaman api di PT Karet Batin 8 Kabupaten Sarolangun pada tanggal 4 Desember 2021. Simulasi kebakaran tersebut dilakukan oleh tim damkar Kabupaten Sarolangun di PT Pabrik Karet Batin 8 untuk memberikan edukasi ataupun pembelajaran kepada karyawan PT tersebut. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan.